Sebelum menonton video ini, sebaiknya klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa klik tombol like sebanyak-banyaknya. Terima kasih, selamat menonton. Hai hai hai, selamat datang di channel Dedek Nabil. Iris Bella bongkar kebiasaan suaminya Amar Suni gampang banget. Pasangan pengantin baru Iris Bella dan Amar Suni berbagi cerita terkait kepribadian masing-masing. Pemain sinetron Cinta Suci Iris Bella dan Amar Suni diketahui baru menikah pada 28 April 2019 lalu. Kedua pemeran utama sinetron Cinta Suci itu melangsungkan pernikahan di Lembang, Jawa Barat. Setelah resmi menikah, pasangan ini lalu melangsungkan bulan madu Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi pilihan destinasi keduanya. Tidak seperti pasangan lainnya, Amar Suni dan Iris Bella juga turut serta mengajak keluarga mereka untuk liburan bersama. Keduanya bulan madu selama kurang lebih 2 minggu. Setelah itu mereka kembali dengan aktivitas syuting mereka. Menjalani hidup bersama selama 2 minggu, semakin banyak hal yang diketahui Iris Bella tentang Amar Suni sang suami. Di bulan puasa kali ini, keduanya menjalani sebagai pasangan suami istri untuk pertama kalinya. Amar Suni mengungkapkan, "Alhamdulillah, pastinya senang banget lah. Kalau tahun lalu sendiri, tahun ini bersama istri. Ada beberapa hal unik yang dilakukan keduanya. Lebih tepatnya banyaknya sikap asli yang mulai terlihat sepulang dari bulan madu." Iris Bella mengungkapkan, "Tukang molor dia, gampang banget tidurnya dibangunin juga lumayan," kata Iris Bella. Oh,